kekurangan atau kelemahan dan sebagainya. Kemudian ini khusus tahun ini, RAT ini tidak semata-mata RAT karena ada reorganisasi, reorganisasi pengurus. Diharapkan semua, ini hanya menyampaikan harapan, semuanya mau melaksanakan tugas kepengurusan manakala terpilih. Nanti akan dilaksanakan pemilihannya bersama-sama, terutama yang berlatar belakang kita yang semuanya yang ada latar belakang ekonomi mampu, insya Allah bisa saling bergantian untuk mengurusi koperasi. Saya kira itu aja sambutan biasa rangkap sekaligus daripada angkat bicara beberapa kali. Selain pandang mengenai koperasi Terpadu Jaya, mohon maaf apabila ada tutur kata Terpadu Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua yang sudah menyampaikan sambutannya. Kita lanjutkan dengan sambutan yang kedua, yaitu dari penasihat koperasi Terpadu Jaya kepada beliau Bapak Hadi Kusyanto SPD MPD. Kami persilakan. Hadi MPD selaku Ketua Koperasi KPR Terpadu dan jajaran pengurusnya, yang saya hormati Bapak Ibu Sesepuh Beni Sepuh yang sudah pensiun dari SMP 1 Pringapus, dan Bapak Ibu Guru Karyawan yang masih aktif di SMP Negeri 1 Pringapus. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas rahmat-Nya. Kita pada pagi hari ini masih diberikan satu nikmat berupa kesehatan dari Tuhan Bapa. Kalau kita cermati, kita lihat perkembangan koperasi sudah 4 tahun saya berada di SMP 1 Pringapus, itu saya lihat mengalami satu bentuk peningkatan baik dari sisi modal, dari sisi pendapatan. Tentu saja ini merupakan satu hal yang baik, karena memang koperasi ini akan berkembang kalau kita